Puluhan anggota TNI Angkatan Darat terlibat keributan dengan sopir angkot di Cicuruk, Sukabumi. Peristiwa yang terjadi pada Minggu malam 16 Juli 2022 itu terekam video amatir warga. Kodam 3 Siliwangi angkat bicara terkait keributan yang viral di media sosial yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat dengan sopir angkot Sukabumi. Pihaknya menegaskan bahwa keributan hanya sebatas adu mulut antara prajurit dengan sopir angkot. Dari kejadian itu juga tidak sampai terjadi pengeroyokan. Keributan mulai terjadi ketika rombongan prajurit yang dipimpin Komandan Batalion Infanteri 310 Kidang Kencana Mayor Infanteri Yudi Haryanto melintas di sekitar SPBU Cicuruk. Namun supir angkot malah tidak memberikan prioritas terhadap konvoi tersebut. Alhasil ketika ditegur rombongan TNI, supir angkot tidak mengindahkan dan terjadilah keributan. Atas kejadian ini, Kodam 3 Siliwangi menegaskan keributan telah diselesaikan secara damai. Termasuk 5 supir angkot yang sempat diamankan untuk dimintai keterangan juga telah dilepaskan. Aduh, jelma teh tarurunnya bantuan ikan. Aning karunya.